Contohnya, ha, ada suka lipap tak? Okey. Ha, memang sedap. Semua orang puji. Ada macam nyam 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 sedapnya. Ha, okey. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera parents semua. Saya Teacher Syuhada. Baiklah, hari ini saya akan terangkan macam mana kita nak membaca buat sesi bercerita bersama dengan anak-anak. Okey, macam mana? Jom kita tengok. Okey, baiklah parents. So, apa yang parents perlu sediakan untuk pertama kali ni? Okey, untuk memudahkan lagi sesi bercerita ni berjalan dengan best dan menarik, apa yang parents boleh lakukan? Pilih satu ruang yang sangat selesa, yang sangat kondusif, jauh daripada bunyi bising supaya boleh menarik minat anak-anak ni untuk mendengar kita bercerita. Okey, so tak kisahlah ruang macam mana asalkan ruang itu adalah sangat selesa. Okey, yang kedua, apa yang parents boleh lakukan adalah dengan cara menyediakan bahan-bahan yang membuat karipap ni. Ha, contohnya macam tepung, ha, kentang. Kentang ni kalau guna permainan pun tak apa, nak guna yang betul-betul pun lagi bagus. Ha, kita akan ada bawang, ha, so kita akan ada pisau, kita ada papan pemotong. So benda-benda ni semua, dia sangatlah best kalau bercerita sambil ada barang tu. Dan kebetulan Makcik Ruby ni pun, ha, dia seorang wanita. Dia buat karipap, jadinya boleh kalau ibu-ibu dan ayah-ayah yang rasa macam okey nak buat karipap, nak adakan karipap kat depan sambil bercerita, sangat-sangatlah boleh. Okey parents, so baiklah, apakah benefit ataupun kelebihan bila kita membuat sesi bercerita bersama dengan anak-anak? Okey, yang pertama adalah kita boleh meningkatkan skill pendengaran pada anak-anak ataupun listening skills. Okey, yang mana di sini kita akan dapat lihat yang mana semasa kita bercerita dengan nada dan tone yang betul, dia akan menarik minat anak-anak untuk mendengar. So itu pun dapat membantu. Untuk benefit yang kedua adalah kita boleh meningkatkan ataupun build attention span ataupun dikenali sebagai untuk membina, okey, lebih banyak lagi kadar mereka memberi perhatian, tempoh itu menjadi lebih lama. So dekat sini, okey, bila mana listening skills mereka meningkat, maka automatik mereka punya attention pun akan meningkat juga di situ. Benefit yang ketiga adalah expand their vocabulary ataupun kita boleh meluaskan lagi suku kata, boleh meluaskan lagi banyak sekali perkataan yang kita boleh ajar pada mereka. Okey, contohnya melalui buku, okey, untuk penulis ni dia dah sediakan, okey, beberapa perkataan yang mereka highlightkan sebagai perkara yang boleh diajar. Contohnya macam karipap, kampung, budak, wanita, kentang. So sambil-sambil kita bercerita dengan anak-anak tu, sambil-sambil tu kita boleh tunjuk apakah karipap, macam mana kampung, macam mana wanita. So ini boleh meningkatkan lagi pengetahuan mereka berkenaan dengan bahasa. Okey, umur yang sesuai untuk membaca buku bersama anak-anak ini adalah bermula pada umur seawal 6 bulan lagi. Dan storytelling dengan adanya permainan sambil bercerita tu, itu kita boleh bermula pada umur 2 tahun. So, sekian sahaja daripada saya. Itu sahaja daripada Teacher Syuhada. Thank you.